إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Macam-macam di sini ya. Bisa di sini ganti hamzah jadi at-ta'kid. Paham ya? Iya. Ini. Tapi yang paling pastinya taukid. Karena datang lapannya dalam Al-Qur'an. Taukid, apa taukid? Kalau di secara bahasa kan taukid penguat. Artinya dia datang diikutkan setelahnya untuk menguatkan sebelumnya. Paham enggak ini? Ini taukid. Maknanya kan apa? Penguat. Artinya dia datang hanya untuk apa? Menguatkan sebelumnya. Paham ini? Dan kalau dalam bahasa, dia itu didatangkan kalau ada terjadi pengingkaran. Terjadi sebelumnya, kalau kita sebut seperti itu, tidak percaya. Paham gak? Iya. Dia adalah, kalau di penyertiannya, tabi'un lil mu'akkadi. Iya. Dia adalah tabi'un lil mu'akkadi. Dia adalah pengikut terhadap yang dikuatkan. Kan dia penguat. Berarti dia mengikuti siapa? Yang dikuatkan. Kata sebelumnya. Kata sebelumnya. Iya. Si pada roh ini. Ya. Wa nasbihi. Wa khobdihi. Iya. Wa khobdihi wa ta'rifihi. Wa ta'rifihi. Iya. Dan itu dalam ma'aritanya. Kalau nakiro enggak? Kalau nakiro enggak. Walaupun sebagian orang kufa menyatakan boleh ikut nakiro, tapi mayoritas ulama bahasa dia hanya ikut pada ma'aritanya. Ya, ini bedanya dengan na'at. Dia itu ikut pada rupa nasab, khobar dan ma'rifah. Dan apa? Ma'rifah. Jelas ini? Ini ikutnya. Dia menguatkan fungsinya. Dia terbagi dua supaya langsung masuk. Taukid itu terbagi dua. Ya, ada taukid lafzi. Ada namanya taukid apa? Lafzi. Ini mudah ini, taukid lafzi. Antum ingin kuatkan taukid lafzi, maksudnya ulang lafadznya. Ulang apa? Lafadznya. Kalau mau kuatkan, ulang lafadznya. Ja'a zaidun, ja'a zaid. Paham? Lafadz yang kedua itu namanya apa? Taukid. Na'am, na'am. Na'am yang kedua namanya apa? Taukid. La, la. La yang kedua namanya apa? Taukid. Ini namanya taukid apa? Lafzi. Yaitu dengan mengulang lafaz ya bi iadati al-lafzi, dengan mengulang lafaz. Bang Rehan, udah jelas ini. Ulang lafaz, lafaz kedua taukid. Demikian pula kalau antum ulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, pokoknya lafaz setelah yang pertama namanya lafaz apa? Taukid. Bang, misalnya dalam kalimat yang antum bilang ja'a Zaidun, Zaidun. Zaidun pertama apa? Zaidun pertama apa? Zaidun kedua? Taukid. Paham gak itu? Paham gak? Jelas? Seperti itu. Selesai, dia paling mudah dia. Ini mudah. Yang kedua ada namanya taukid maknawi. Taukid apa? Maknawi. Dikuatkan secara makna.
akal ini punya lafaz khusus, tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh apa? Dikiaskan. Ada lafaz-lafaznya yang harus antum apa? Datangkan baru bermana menguatkan. Bang, cara terjemahannya ja'a Zaidun, Zaidun bukan datang Zaid, Zaid bukan. Kan dia taukid maknanya sungguh. Sungguh Zaid telah datang. Dari mana kata sungguh diambil? Dari Zaid yang kedua. Itu tujuan dari taukid. Paham terjemahannya? Paham terjemahannya? Iya, ada kata sungguh. Atau kitmanabi. Tau kitmanabi, dia dengan lapat-lapat yang sudah ditentukan oleh ulama bahasa, tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh sembarang. Itu lapat-lapatnya adalah nafs. Nafs. Ya. Ain. Ya. Bisa nafsun. Ainun. Bisa juga kullun. Bisa juga jami'un. Atau kadang mereka mengelapatkan dengan ajma', tergantung nanti lapatnya. Ya, dan ada kata semisal nanti insya Allah kita dapat lagi di buku-buku yang tinggi, buku-buku di atas. Ini dulu di buku dasar. Lapat untuk menguatkan itu pakai nafs, ain, kulun, jami'. Cuma perlu untuk ketahui bahwa ini lapat. Ini lapat ini tidak selamanya jadi penguat. Ini lapat ini tidak selamanya jadi apa? Penguat. Ciri-cirinya kalau dia jadi menguatkan sebelumnya, dia bersambung dengan domir pasti. Dia selalu bersambung dengan apa? Domir. Domir itu tergantung dari yang dikuatkan. Kalau yang dikuatkan perempuan, perempuan, dikuatkan mudakar laki-laki, laki-laki, dua, dua, tiga, tiga. Paham gak? Misalnya begini. Ja'a Muhammadu. Antum ingin kuatkan dengan kata nafsun. Nafsun, maka kata nafsun ini wajib disandarkan kepada domir. Paham? Artinya domir ini kan mudhaf ilaih. Paham enggak? Jadi ini nafsun tanwin, kalau dia jadi mudhaf enggak jadi tanwin. Paham enggak? Paham enggak ini? Ja'a Muhammadun. Antum ingin kuatkan dengan apa? Nafsun. Pertama yang kupikirkan berarti saya harus sandarkan ini nafsun kepada domir yang cocok dengan Muhammad. Paham? Domir apa cocok dengan Muhammad? Hu. Paham? Apa bacanya ini sinnya? Ini kita sekarang ini. Apa bacanya sinnya? Hah? Su, sisa. Hah? Ini kan taukid. Tapi harokatnya ikut sebelumnya. Rupa-rupa, nasab-nasab, jer-jer, paham tak? Kalau antum bilang sini, ro'aitu Muhammadan, antum baca apa? Nafsahu, paham tak? Kalau sini min Muhammadin, nafsihi, itu namanya tawabi. Kalau terjemahkan perkata ini kan, datang Muhammad dirinya, paham? Bukan itu yang mereka inginkan. Ini bukan mau diterjemah seperti itu. Nah, kalau ada mereka bilang ja'a Muhammadun nafsuhu, maksudnya sungguh Muhammad telah datang. Kan ini hanya untuk menekankan kalau dia betul-betul apa? Datang. Bukan mau diartikan. Paham cara terjemahannya? Paham ini? Hah? Dipaham atau belum? Cara terjemah itu masalah kedua. Paham gak? Masalah yang sekarang ini yang penting untuk tahu bacaannya. Taukid, lafadznya ini harokatnya ikut saya sebelumnya. Dipahami? Sama dengan tumpul ganti dengan ain, misalnya ja'a Zaidun ain. Ah, kata ain. Kalau dia menjadi taukid, kalau dia menjadi taukid, harus disandarkan kepada apa? Paham? Domirnya harus sama dengan sebelumnya. Paham gak ini? Ya, berarti ini disambungkan dengan apa? Ain? Ain? Ya, ain? Apa? Ain, kan begitu. Harokat nunnya apa? Tinggal ini. Ja'a Zaidun. Baca apa ain? Kalau ain itu Zaidan? Ainahu. Min Zaidin? Ainahu. Apa terjemahannya? Sungguh Zaid telah datang. Kalau antum terjemahkan kata kan tidak cocok. Datang Zaid matanya. Datang Zaid apanya? Matanya.
Paham enggak? Makanya terjemahannya enggak seperti itu. Berarti ini untuk menguatkan. Saking benarnya dia datang, itu matanya juga datang. Paham? Paham enggak? Paham enggak itu? Berarti artinya apa? Sungguh, Zaid telah datang. Paham cara terjemahannya? Paham ya? Demikian pula selain intinya i'rabnya itu yang kita mau. Bahwa lafaz taukid mana di harokat ikut siapa? Ikut mu'akkad, ikut yang dia kuatkan. Kan ini namanya taukid. Mana mu'akkadnya? Mana mu'akkad? Paham, paham? Paham ya? Ah, kenapa tadi ikut pada ma'rifah? Di sini rahasianya. Karena lafaz ini harus bersambung dengan domir. Kata kalau disandarkan kepada domir, ma'rifah atau nakir? Nah, itulah rahasianya. Kenapa mereka mengatakan bahwa namanya taukid hanya ikut pada ma'rifah? Karena dia harus disandarkan pada apa? Domir. Dan kata kalau disandarkan pada domir jadi ma'rifah. Jelas? Jelas? Jelas ini? Mubar? Hah? Untuk siapa? Yang lafzi. Coba tanya anak, antum tanya anak. Ajaa Zaid. Nah, antum tanya sama saya. Saya bilang, "Nana." Hah? Apa? Naam yang pertama toh? Mu'akkad yang dikuatkan. Naam yang kedua apa? Taukid. Itu jarang kalau dalam kitab. Jarang dalam kitab. Seringnya kalau taukid lafzi itu dalam percakapan. Bang, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab, lafaz taukid makna. Kalau itu dalam percakapan, orang sering ulang. Jelas ini? Ini yang paling penting. Makanya dalam nahwu dia hanya mengartikan taukid makna, bukan taukid lafzi. Karena taukid lafzi boleh nakirah, bahkan boleh huruf, boleh fi'il. Bukan hanya isi. Kalau taukid lafzi, yang mereka artikan ini adalah taukid apa? Taukid apa? Ma'nawi. Karena taukid ma'nawi lah yang bisa berubah rupa, nasab, rupa, ma'rifah. Karena taukid ini taukid apa? Ma'nawi. Taukid lafzi enggak. Dia bisa mabni. Kan dia bisa huruf, bisa fi'il, bisa juga apa? Isi. Paham enggak? Yang mereka artikan ini taukid apa? Ma'nawi. Karena taukid ma'nawi lah yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, di dalam kitab Gundul. Jelas? Jelas ini? Mu'anas tinggal bilang, nah, ja'at Aisyatu. Ja'at apa? Aisyatu. Ya sini nak. Bang, atau sambung dengan apa? Domino contoh dengan Aisyah, apa? Ha. Ya, ha. Nafsu. Nafsu. Ha. Kalau Aisyah tak? Ro'en tu Aisyah tak? Nafsa. An Aisyah tak? An Aisyah tak? Nafsa. Karena dia majrur. Cuma kandang isu mulai di lansori patah kan? Ini kan bukan Ismailin di lansori. Paham gak? Jelas? Jelas ini? Apa lagi? Siapa yang belum jelas? Ah, siapa yang belum jelas? Jelas semua berarti? Hah? Jelas semua? Jelas? Ah, yang keempat, Al-Badal. Al-Badal. Taukid yang keempat adalah apa? Tawabi. Jenis keempat adalah al-badal. Kita kenal dengan badal. Badal artinya pengganti. Berarti dia menggantikan sebelumnya. Karena dia menggantikan sebelumnya, maka kedudukannya sama dengan sebelumnya. Paham kenapa dibaca sesuai? Kenapa dia ikut? Karena dia badal. Apa dia badal? Pengganti dari sebelumnya. Pengganti itu menduduki kedudukannya siapa? Yang dia ganti? Ganti. Paham gak itu? Paham gak? Dia menggantikan kedudukan sebelumnya. Jelas ini? Jelas dulu maknanya. Kalau paham itu otomatis jelas badal. Paling mudah dia. Iya. Badal itu adalah tabi. Sama.
Ya, kalau mau lengkap, tabi lil mubdal. Tabi lil mubdal. Ya, ini kalau lengkap. Dia adalah pengikut terhadap yang dia gantikan. Tabi lil mubdal. Dia adalah pengganti. Itu kenapa macam? Hah? Hah? Oh, ngantuk kan? Alhamdulillah. Tabi lil mubdal. Dia itu adalah ikut terhadap yang dia gantikan. Paham gak ini? Ya, jelas ini. Ya, ini kalau pengertian secara pendek. Cuma pengertian lengkapnya kalau di nahwu, dia lah tabi terhadap yang digantikan. Mereka langsung katakan bila, ya, bila wasito. Atau sebelumnya mereka bilang apa? Ini pengertian yang lengkapnya sempurnanya. Al maksudu. Ya. Al maksudu bil hukmi. Ya. Al maksudu bil hukmi bila wasito. Ini pengertian mereka kalau kasih lengkap. Dia adalah tabi lil mubdal, ikut terhadap yang dia gantikan sebelumnya. Al maksudu bil hukum, yang dimaksudkan dengan hukum, maksudnya hukum datang pergi, bukan hukum irob. Paham? Sebentar kita akan jelaskan ulang. Bila wasito tanpa perantara, maksudnya ada yang mengantari antara badal dengan mubdal, mubdal. Tidak sama dengan huruf atau. Nah, bisa antum katakan kalau atau ya, ja'a zaidun wa aliyun. Ja'a zaidun wa aliyun. Apakah Ali datang? Ja'a zaid wa Ali. Ali datang? Datang. Berarti dia dimaksudkan dengan hukum kan? Maksudnya hukum datang. Paham enggak? Tapi kan dia beda dengan badal. Kalau badal apa? Bila wasito, tanpa apa? Perantara. Ini bedanya nanti dengan atau. Kalau atau ada perantara, perantara antara dia dengan yang diikuti pakai huruf a atau. Paham enggak? Kalau badar tanpa perantara, antum bilang ja'a Muhammadun Abu Bakar. Tanya Abu Bakar. Ja'a Muhammadun Abu Bakar. Lihat ini namanya apa? Mubdal. Ini badal. Iya, datang Muhammad Abu Bakar, yaitu Abu Bakar. Siapa Muhammad? Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Muhammad. Ini bab badal. Serbami. Badal. Apakah ada perantara antara dia dengan yang dia ikuti? Tidak ada. Langsung disebutkan. Langsung apa? Langsung disebutkan. Itu ciri-ciri apa? Badal. Ciri-ciri badal. Tidak ada di sini sesuatu apapun. Paham gak? Dan dia yang dimaksudkan dengan hukum yang datang adalah Abu Muhammad. Yang datang adalah Abu Bakar. Ini Muhammad hanya sekedar tauqi'ah, pendahuluan. Oh, Abu Bakar itu maksudnya Muhammad. Paham? Cara terjemahannya pakai yaitu. Pakai apa? Yaitu. Setiap dapat badal pakainya yaitu. Lalu katakan telah datang, Muhammad telah datang, yaitu Abu Bakar. Paham gak ini? Dipahami ini badal? Dikut rofa nasab jad. Ya, ja'a Muhammadun, baca apa? Abu Bakri. Paham gak? Abu. Abu badal dari Muhammad. Kalau roh itu Muhammadan, anda baca apa? Aba Bakri. Kalau min Muhammadin, Abi Bakri. Paham gak? Dia ikut semuanya. Rofa-rofa nasab jad. Mudah kan? Selesai badal? Ah, cuman badal itu antum paham? Belum. Paham? Mubar? Itu terjemahannya mubar urusan nanti. Dah, paling tidak setelah antum meninggal biar saja. Paham kan? Enggak usah antum pusing, itu terjemahannya. Yang antum yang pengen tahu dulu kedudukannya. Terjemahannya itu saya bilang tadi. Sebelum antum datangkan badalnya, tambahkan kata apa? Yaitu. Paham gak? Dah? Paham gak? Gampang sekali dah? Iya. Dan dia terakhir ada 4 jenisnya. Sudah antum paham ini dah? Badal itu ada berapa jenisnya? 4. Kalau kita lihat, kan dia pengganti.
Namanya menggantikan itu kan macam-macam. Ada menggantikan seluruhnya, ada dia menggantikan sebagian, ada tidak seluruh tapi tidak sebagian juga, tapi hanya cakupan. Ada juga dia gantikan karena salah. Semuanya ada empat. Satu ada namanya badal al-kul min kul. Badal seluruh dari seluruh. Artinya dia gantikan semuanya. Yang kedua itu, itulah yang pertama. Contoh tadi, Ja'a Muhammadun Abuka. Misalnya seperti ini, Ja'a Muhammadun Abuka. Apa irobnya Abuka? Badal. Kalau disebutkan, kan dalam irob hanya begitu saja, bilang badal. Setelah itu dirinci, badal apa? Kul min kul atau yang lain? Lihat ciri-cirinya, kul min kul. Kalau ini yang kedua, itulah yang pertama. Ini yang kedua, itulah yang pertama. Datang Muhammad, siapa? Abu. Abu tak adalah Muhammad, bapak kamu adalah Muhammad. Muhammad adalah bapak. Ini namanya kul min kul. Seluruhnya digantikan. Ciri-ciri kalau seluruhnya itu, hapus yang pertama, tetap bagus kalimatnya. Antum bilang apa? Ja'a abuka. Tidak masalah kalau seperti itu. Sama kan? Kan sama? Kita kan tadi kan? Ja'a Muhammadun abuka. Ciri-ciri badan kul min kul antum bisa hapus. Hapus aja jadi apa? Ja'a abuka. Datang bapakmu. Siapa bapakmu? Ya Muhammad yang antum sudah tahu. Jelas? Jelas ini mubar. Ini namanya badal kul min kul. Karena yang ini dia gantikan apa seluruhnya. Yang kedua ada namanya, badal ba'd min kul. Badal sebagian dari seluruhnya. Artinya dia yang gantikan seluruhnya, tapi yang digantikan apa? Hanya sebahagian. Apa sebahagiannya itu setengahnya? Tuh. Atau lebih dari setengah, atau kurang dari setengah, yang penting berapa? Sebagian. Paham enggak? Misalnya antum bilang, ya, hafidtu Al-Qur'an. Hafidtul Qur'an. Baca apa ini? Qur'an? Hafidtul Qur'an? Nah. Orang kira kan semua. Ternyata langsung antum bilang, nis. Ini kan nis. Aku baca apa ini? Nis. Nis. Fahu. Paham? Masuk dah? Iya enggak? Karena nis fahu badal dari apa? Badal dari masuk Al-Quran. Saya hafal Al-Quran yaitu setengahnya. Sudah? Saya hafal Al-Quran yaitu setengahnya. Berarti ini setengahnya ini apa? Badal dari mana? Al-Qur'an. Qur'an mansuh, marfu, majrur. Mansuh. Maka dia apa? Mansuh. Karena badal mansuh, mansuh. Jelas? Mubar. Jelas mubar. Betul. Alhamdulillah. Nah, ini badal apa namanya? Ba'd min kul. Kenapa bilang ba'd min kul? Karena ini sebagian dari kul. Sudah paham lagi? Ini sebagian dari apa? Quran. Jelas gak? Ini namanya badal ba'd min kul. Tiga. Ada namanya badal al-istimal. Badal apa? Istimal. Badal cakupan, artinya bukan seluruhnya, bukan sebagian, tapi mencakup. Tapi apa? Mencakup. Paham ini? Contoh dulu kita katakan apa? Ya? Nafa'ani Zaidun. Zaidun sebagai apa? Nafa'ani Zaidun. Zaidun sebagai apa? Baik. Ah, antum baca apa itu mimnya? Il. Sebagai apa?
artinya bermanfaat. Zaid bermanfaat bagiku, yaitu ilmunya. Paham itu badan? Ciri-ciri selalu terjemahkan apa? Yaitu. Paham? Zaid bermanfaat bagiku. Ini kan ni saya. Zaid bermanfaat bagiku, yaitu ilmunya. Sekarang ilmu, badal apa ini? Kul min kul, ba'd min kul, atau istimal? Berarti kan, apakah ilmu seluruh dari Zaid? Tidak bisa dikatakan ilmu seluruh dari Zaid. Iya enggak? Apakah sebagian dari Zaid? Sebagian? Berarti ilmunya ada di kepala saja? Kan gitu? Atau di tangannya? Kan tidak sebagian. Tidak seluruh, tidak sebagian. Tapi ilmu itu ada pada Zaid. Paham enggak ini? Mencakup diri Zaid. Paham bukan? Paham? Jadi, ilmumu. Apanya ini? Badal apa? Namanya badal istimal. Tapi dalam kitab kita semua ini, mau satu, dua, tiga, semuanya kita bilang badal. Kalau dalam i'rab bilang saja badal. Paham enggak? Kalau ditanya rinci baru, ini badal apa namanya? Itu bukan dalam i'rab itu. Itu nanti supaya ditahu maknanya. Dia menggantikan seluruh, sebagian atau mencakup. Paham gak ini? Ini yang keberapa ini? Tiga. Yang keempat alias yang terakhir. Ya, ada namanya badalu al-golat. Ada namanya badal apa? Al-golat. Ini untuk sementara ya. Sebenarnya yang keempat ini nanti itu ada tiga jenisnya. Ada tiga jenisnya. Cuma di kitab dasar kita fungsikan dulu satu saja dulu. Ada namanya badal golak. Ini bosnya dibilang badal golak. Ya badal karena salah. Orang salah itu kan bisa tiga. Paham gak? Bisa salah ucap. Tak. Bisa salah karena lupa. Bisa salah karena memang dia ingin ganti saja. Makanya nanti ada tiga. Yang penting sekarang dulu badal salah. Salah ucap atau karena lupa dia sehingga dia salah. Paham? Paham ya? Seperti dia bilang apa? Akal tu apa? Sama kata misalnya. Akal tu sama kata. Sebagai apa itu sama kata? Makulun? Nanti. Saya makan ikan. Saya makan apa? Ikan. Itu keluar dari mulutnya. Ternyata bukan. Dia tidak mau itu. Dia mau bilang makan apa? Ayam. Bang, tapi karena sering makan ikan di Muna, akhirnya yang keluar apa? Saya makan ikan. Karena di baju rupa ini, ya dua kali sepekan yang Muna ya. Tahu nggak? Langsung dia bilang, akan tuh sama kata. Maksudnya apa? Dajah jatan. Sebagai apa dajah jatan? Badal dari apa? Sama kata. Badal karena salah. Awalnya dia mau bilang makan ayam, tapi di mulutnya keluar apa? Ikan. Akhirnya langsung dia ganti cepat. Bang, kalau dalam bahasa biasa pasti ada kalimat-kalimat sebelumnya. Akal tuh sama kata dajajatan. Paham gak? Nah, paham ini, insya Allah dipahami ini. Paham Una? Nah, intinya dia dalam menggantikan yang pertama. Ingat dalam badal tidak ada aturan nakiro ma'arifah ma'arifah, mudakar mu'anas tidak ada aturan. Sudah paham ini? Yang penting kalau dia sebagai pengganti maka i'rabnya sama. Jelas? Siapa yang belum jelas? Jelas semua? Alhamdulillah. Selesai. Sudah baca. Buka bukunya halaman 79. At-Tawqid. Tawabi yang ketiga adalah Taukid namanya. Apa itu Taukid? Taukid itu huwa. Taukid dia adalah
tabi'unil mu'akkad, dia adalah pengikut terhadap yang dia kuatkan, pengikut terhadap yang dia kuatkan. Firaqi dalam rupanya, wanasbihi nasabnya, waqabdihi jarnya, wa ta'rifihi, dan dalam hal apa? Ma'rifahnya. Ingat, ini pengertian dari tauhid apa? Ma'nawi. Karena memang di dalam kitab yang dijumpai tauhid apa? Ma'nawi. Wahuwa ala kismain, dan dia terbagi dua, ada nama at-tauhid lafzi, menguatkan secara lafaz, bahwa bi'adati lafzi bi'ainihi au bimuradihi, yaitu dia dengan mengulang lafaz itu sendiri atau sinonimnya, kata yang semakna, tidak diulang lafaznya tapi ya muradifnya atau muradif. Muradif itu beda lafaz tapi sama makna, itu namanya muradif. Iya. Misal contoh ya, ja'a Zaidun, Zaidun, mana taukid? Zaidun. Mana taukid? Zaidun. Zaidun. Oh, itu juga di sunat mubar ya. Yang satu itu orang munai, biasa duduk sini ya? Kenapa dia hendak ikut pelajaran seperti mubar? Pasrah terhadap takdir ya? Apa? Antum dun. Bisa duduk di atas kursi, tidak apa-apa. Orang kalau mau belajar pasti dilakukan apa saja, dah? Ya enggak, tidak pasrah terhadap takdir, dah? Tidak pasrah terhadap sakit perut, tidak pasrah terhadap ya macam-macam, dah? Paham gak ini? Iya, itu orang belajar namanya. Paham gak? Biar sakit duduki saja, tambah sembuh itu. Iya. Ja'a Zaidun, Zaidun, mana tahu kan? Zaidun yang keberapa? Kedua. Ja'a hadara Zaidun. Mana taukid? Hadara. Ini namanya taukid apa? Dimuradi. Ja'a apa artinya? Data. Hadara? Data. Paham? Ditaukidnya kan dengan apa? Muradi. Sinonimnya. Semaknanya. Ya. Na'am, na'am. Taukidnya mana? Na'am yang kedua. La'la. La yang ke? Jelas ini? Alhamdulillah. Yang kedua ada namanya at-taukid al-ma'nawi. Taukid ma'nawi. Wa huwa bi'ad bi'alfadin maksusah ma'lumah indan nuhah tukat wa la yuqas 'alaiha ghairuha. Pernyataan. Dia adalah dengan lafaz yang dikhususkan, sudah dimaklumi di sisi ulama nahwu, dihafal, tidak boleh dikiaskan selainnya atasnya. Artinya tidak boleh untuk buat sendiri. Harus sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ulama nahwu. Kalau yang ini ya, wahya dia adalah an-nafsu wal ain wa kullu wa ijma'. Bisa juga nanti jami. Paham ya? Nanti akan dilafadzkan di buku-buku setelahnya. Ya. Misal contoh ja'a Yusufu nafsuhu. Nah, ra'aitu Yusufa ainahu. Marartu bil qaumi kullihim. Istaraitul hadiqata ajma'aha. Perhatikan domirnya. Itu domirnya selalu sama dengan yang kembalinya. Jelas ini? Dengan tempat kembalinya. Jelas ya? Selesai. Sekarang al-badal. Badal. Huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin wa bainahu wa baina matbu'ihi. Dia adalah pengikut terhadap mubadal maksudnya. Pengikut terhadap mubadal yang dia gantikan. Yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara antara dia dan antara yang diikutinya. Paham? Ini untuk mengeluarkan atof. Kan atof itu dimaksudkan dengan hukum tapi pakai perantara yaitu huruf-huruf a atof. Kalau ini tidak ada perantaranya, tidak ada yang mengantarai antara dia dengan antara yang diikutinya. Jelas? Misal contoh ja'a Zaidun abuka, mana badan? Ra'aitu Zaidan abaka, mana badan? Marartu bi Zaidin abika, mana badan? Jelas ya? Jelas itu ya? Alhamdulillah. Anwa'ul badal, jadi jenis badal. Ana namanya badalul kul minal kul, seluruh dari seluruh. Contoh ya, ja'a Zaidun abuka. Ya? Kedua, badalul ba'd minal kul, badal sebagian dari seluruh. Misal contoh, hafidhul Qur'ana nisfahu.
Sahabat Quran setengahnya. Nisfahu sebagai apa? Badal. Kul min, bad min, kul. Ada yang ketiga, badal istimal, hanya mencakup, tidak seluruh, tidak sebahagian, tapi mencakup. Iya. Contoh, nafa'ani Zaidun, ilmuhu. Ini selalu contoh ya di buku Nahwu seperti itu. Nafa'ani Zaidun, ilmu. Di buku kedua nanti juga begitu, nafa'ani Zaidun, ilmuhu. Paham insyaAllah ya? Iya. Selesai. Yang terakhir, ada namanya badalul ghalat. Badal karena salah, salah ucap. Ya. Bukan karena badalnya salah. Badal sudah betul, tapi dia salah. Maksudnya salah dari sisi orang yang di yang bilang. Nah, ini jarang ada dalam Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an disucikan dari salah. Paham enggak ini? Jarang juga ada dalam hadis. Dalam kitab juga jarang. Ini yang terakhir ini terjadinya dalam apa? Percakapan. Paham enggak ini? Dalam apa? Percakapan. Jelas ini yang terakhir. Misal contohnya ra'aitu Zaidan al-farosa. Ra'aitu Zaidan apa? Al-farosa. Yaitu di awal antum ingin bilang ra'aitu al-farosa. Tapi karena sering disebut Zaid dalam buku Nahwu ya. Artinya yang ucapkan yang terucap apa? Zaidan al-farosa. Paham ini? Selesai. Iya. Ini setelahnya tinggal dibaca 83. Ini adalah akhir yang ingin kita ketahui dalam ringkasan ini. Semoga Allah memberikan manfaat padanya untuk Islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selesai. Daftar pustaka kunci ilmu nahwu. Ha, baca juga? Nah, itu baca sendiri. Ya kan? Inna أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.